Pertama sekali, saya nak mengucapkan terima kasih lah khususannya kepada Kementerian Kewangan dan Timbalan Menterinya Datuk Mat Mazlan yang telah dapat mengadakan satu seminar yang dipanggil Pemerkasaan Ekonomi Nasional. Pena kepada penduduk-penduduk warga wilayah persekutuan pada hari ini. Saya juga difahamkan ini negeri yang ke-13 dan saya juga mengucapkan syabas kepada Datuk Mustafa yang dapat mengumpul orang walaupun di hari kerja, mengumpul mereka untuk datang mendengar taklimat yang diberi oleh pegawai kastam berkenaan dengan GST, berkenaan dengan pemekasan ekonomi Bumi Putera oleh Teraju. Dan Datuk Mat Mazlan sendiri telah menceritakan berkenaan dengan bajet yang lepas dan apa yang perancangan kerajaan untuk memastikan bahawa negara kita ini menjadi sebuah negara yang berdaya maju. Dan kita nak menjadi negara yang maju dan kita mempunyai target-target yang tertentu. Dan saya berkeyakinan dengan ada seminar ini sedikit sebanyak dia memberi pengetahuan yang lebih kepada warga wilayah persekutuan. Di peringkat negeri, saya telah arahkan supaya tiap-tiap kawasan parlimen untuk mengadakan satu convention. Selain daripada convention berkenaan dengan kawasan mereka, mereka juga akan memberi penerangan terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh PENA, dan mereka akan mengambil input-input ini daripada seminar di tadi dan mereka akan terangkan di peringkat akar umbi. Kerana kebelakangan ini kita dapat lihat bahawa orang-orang yang tertentu ingin mengelirukan rakyat sehingga apa yang dilaksanakan oleh kerajaan semuanya tak betul, padahal apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah untuk kebaikan rakyat dan untuk memberi masa depan yang baik kepada negara, untuk pastikan negara kita ini menjadi negara yang berdaya maju, berdaya saing dan juga menjadi negara yang orang suka datang untuk menjadi turis ataupun suka datang untuk melabur dalam negara ini. Tapi mereka ingin melihat bahawa kita akan menghadapi masalah seperti apa yang mereka lakukan sekarang ini. Mereka yang mulaikan, mereka yang startkan the racial incitement of racial hatred, mereka yang lakukan, pembangkang yang lakukan. Tapi saya bersyukur ketua dia telah sedar dan minta supaya ada reconciliation, padahal dia yang mula. Selama 56 tahun tidak ada masalah, hanya satu titik hitam pada 13 Mei saja, itu pun because of the inequality of distribution of wealth, inequality of lain-lain perkara. Lepas itu kita mencanakan negara ini kepada arah untuk mencapai satu kejayaan, tapi mereka yang menjadi pembangkang ingin melihat negara ini tidak jadi stable. Kerana mereka dalam benak mereka, barangkali kalau negara ini tak jadi stable, mereka ada peluang untuk menjadi menerajui kepimpinan. Saya nak beritahu kepada mereka, rakyat bukan bodoh lah, rakyat tahu, rakyat sedar bahawa kerajaan yang ada ini dari rakyat, untuk rakyat, kerana rakyat. Apa yang kita lakukan ini kerana rakyat. Apa yang Datuk Mat berlari seluruh negara ini oleh kerana rakyat. Apa yang kita buat penerangan ini oleh kerana rakyat. Kerana kita sayang kepada rakyat, kita tahu rakyat ini mempunyai berbagai-bagai kekangan, masalah, kegelisahan, dan jadi kita kena perbetulkan persepsi-persepsi yang diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey?